Pertambangan emas di Kelurahan Poboya Kota Palu dan Kabupaten Sigi serta Kabupaten Parigi Motong Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 26 Oktober tahun 2022 kembali memanas. Hal itu dipicu protes warga Lingkar Tambang kepada emas PT Citra Palu Mineral, CPM, anak perusahaan dari pemegang konsesi PT Bumi Resources Minerals Terbuka. PT CPM 96,97% sahamnya milik PT BRM Terbuka. Dalam kurun 2 bulan terakhir, September, Oktober tahun 2022, eskalasi konflik tambang emas di Poboya meningkat. Pertama protes warga hingga berujung pembakaran alat berat dan satu korban penganiayaan. Dan Rabu malam, tanggal 25 Oktober tahun 2022, aksi penutupan jalan sehingga aktivitas terganggu. Kabarnya ada korban penembakan sebagaimana ditulis media online di Palu semalam. Redaksi KailiPost.com dan channel Kaili TV YouTube menyajikan beberapa kronologis sekaitan dengan polemik warga dan PT CPM pemilik tambang emas Poboya. 1. Tanggal 21 April tahun 2021 rapat panitia khusus Pansus RT/RW Kota Palu di Dekot Palu terungkap bahwa sepertiga luas Kota Palu adalah wilayah konsesi tambang emas Poboya CPM. Artinya, luas Palu yang 36.000 hektar itu, 12.000-nya adalah wilayah kontrak karya KK CPM. 2. CPM juga memiliki lahan di Kabupaten Donggala seluas 1.500 hektar, di Kabupaten Parigi Motong 5.000 ha dan di Sigi 8.000 hektar. 3. Pernyataan advokat rakyat Sulteng, Agus Salim SH di KailiPost.com Pola Ruang Revisi Tata Ruang Kota Palu tahun 2018 sampai tahun 2038 yang sedang proses penyusunan, harusnya tidak boleh ada aktivitas pertambangan skala besar di kawasan Poboya. Peta Pola Ruang Revisi Tata Ruang Kota Palu jelas sekali menyebutkan bahwa kawasan itu merupakan kawasan rawan bencana longsor. Bahkan di sekitar Poboya ada sesar yang sewaktu-waktu bisa bergerak. 4. Agus Salim mengatakan, pihaknya sama sekali tidak menolak investasi masuk di daerah ini, tetapi perlu ada pertimbangan risiko bencana karena itu menyangkut hidup matinya orang banyak. 5. Areal PT CPM merupakan kawasan Tahura yang telah ditetapkan sebagai kawasan suaka alam dalam SK 8113 Menlek PKTL KUHPLA, tanggal 2 November tahun 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tengah hingga tahun 2017. 6. Menurut Agus tidak mudah menurunkan status kawasan hutan yang jelas-jelas fungsinya sangat tinggi. Itu tahapannya sangat panjang, kok hanya dalam waktu singkat KSA bisa beralih fungsi, tegasnya. Kalaupun ada usulan penurunan status kawasan mestinya ada kajian dari tim terpadu yang dibentuk oleh kementerian terkait. 7. Mantan manajer eksternal relation dan permit CPM, Amran Amier kepada Sultengterkini.com, tanggal 23 November tahun 2019 menanggapi pemberitaan di media berjudul Rawan Bencana, PT CPM diminta tidak beroperasi di Poboya, merupakan bukti awal bagi kami melakukan upaya hukum bersyarat klarifikasi, dalam konteks litigasi. Kata Amran, izin OP tersebut didahului terbitnya izin lingkungan dan rekomendasi kelayakan lingkungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 8. Rumah Gunawan terletak di Jalan Kue Salanga, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulor, Kota Palu, dilempari bom Molotov. Menurut laporan polisi, peristiwa itu terjadi pada Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022 sekira pukul 19.30 WITA. 9. Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pejsekda Prof. Faisal Mang memimpin rapat mediasi antara CPM dan masyarakat adat sekitar. 10. Terjadi aksi demonstrasi warga Lingkar Tambang Poboya berujung pembakaran alat berat milik kontraktor CPM dan satu korban penganiayaan berat. 11. Ada 5 warga ditetapkan tersangka dalam kasus itu oleh Polda Sulteng. 12. Aksi penutupan jalan warga Poboya dan dibubarkan aparat Polresta Palu dengan tembakan peringatan.
Dikabarkan ada yang luka-luka. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.